Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya di YouTube. Ini adalah video kedua saya yang dulu saya hanya mengupload uji coba saya menggunakan wajan. Tapi untuk kali ini video saya, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dan settingan frekuensi kalian sudah bisa lihat di video saya ini ya. Buat teman-teman semuanya yang sudah berhasil, selamat, dan yang mau uji coba saya doakan semoga berhasil, karena Nin Media memang oye. Oke, ini alat yang kita gunakan, salah satunya adalah LNB Kuben ya, tipe Kuben, dan menggunakan receiver saya menggunakan receiver metric Apple 3 PVR HD ya. Sebenarnya minimal harus menggunakan receiver yang sudah MP4. Untuk uji coba kali ini saya menggunakan wajan ini berdiameter coba nih. Sekitar 47 cm ya. Kabel secukupnya. Saya menggunakan botol bekas minuman ringan ya. Pertama kita potong botol untuk dudukan LNB-nya, ditaruh di atas wajannya ya. Contohnya seperti ini. Lar kilar panjar negara kota ne kilar kilar subur tanduran ne segeri coroyo royo adem ayem tenggel asli toto tanah tucur adem duran ne akur makmur rakyat oki dungan ne kidang ting jaga dewa yang hidungan ne kidalan. Rame pasar kumandang, kali ora ilang kedunge. Rame pasar kumandang, kali ora ilang kedunge. Dan kondange semua biar ing langit biru, santen kula Jawa romaning pandan dawet ayu. Wayang hitungan iki dalang ing jagate wayang. Jarak dari dasar wajan ke LNB punya saya sekitar 13 cm ya. Nah,
Terus diameter wajannya saya menggunakan sekitar 47 cm. Dan ini adalah hasil tracking saya ya. Saya mengambil videonya dari arah utara parabolanya ya. Parabolanya menghadap ke barat. Terus pemasangan konektornya menghadap ke utara ya. Agak nyerong sedikit ke barat. Miringan wajannya sekitar seperti ini. Ini adalah salah satu contoh siaran televisi yang ada di Indonesia. Saya menggunakan receiver metric menjadi lebih baik. Nah, ini Apple 3 Power HD. Ini adalah parabolanya, kabel jalur-jalurnya. Apa yang namanya mobil begitu ya, tidak punya muka. Ada beberapa rumah-rumah tradisional yang dari rumah-rumah kampung dia memang sengaja bawah jalan. Nah ini terus dia sama sekali nggak punya muka yang disebut tadi. Nah memang harapannya adalah dengan cara ini saya mau menjelaskan untuk settingan receivernya. Settingan receivernya LMB frekuensi kita pilih yang universal ya, yang frekuensinya antara 9750 sampai 10600 ya. Kita bisa ubah-ubah dengan menggeser remote ini sini. Kita pilih yang 9750 ya, sampai 10600 untuk pengaturan LNB frekuensi pada receivernya ya. Langsung kita pilih transponder. Transponder adalah frekuensi di mana Nin Media bersiaran ya. Contohnya seperti ini. Cinesa 11. Kita tambahkan transpondernya. Nah, frekuensi kita isi 12.500 MHz. Sedangkan untuk simbol rate-nya kita isi 43.200. Dan sedangkan untuk polaritasnya kita menggunakan vertikal ya. Karena Nin Media menggunakan polaritas vertikal. Setelah itu kita cari. Ini adalah contoh-contoh televisi yang ada di media ya. Ini media itu sangat mudah sekali untuk di-lock dengan menggunakan wajan ataupun parabola sejenisnya yang kecil ya, dengan menggunakan LNB Q-band. Dan tentunya receivernya harus minimal MPEG-4 atau yang sudah punya receiver HD itu bisa. Nah, contohnya nih ada Net TV.
Admin Media memang mantap. Mantap.